Vamos, que vamos, que vamos para la gozadera. Full baby. Aduh, 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 takutnya. Di dalam truk itu gak muncak, muncok. Halo guys. Oke guys, selamat datang di channel The Adlord, channel game kebahagiaan untuk kita semua. Bersama gue Deo, kali ini gue akan lanjut lagi main game Bully Scholarship Edition ya. Yang sebelumnya gue berhasil menyelesaikan misi melawan, bukan melawan, kayak adu domba antara Johnny dengan Sigurd ya. Jadi ada geng motor sama geng yang pakai baju biru guys ya, geng Preppy. Setelah itu kita mulai lagi itu nyoret-nyoret tembok guys. Jadi kita kayak bikin geng motor itu jadi benci sama kita, tapi untuk geng biru, geng Preppy jadi respect sama kita guys ya. Oke, kita lanjut saja ini di part sekarang ya. Part berapa gue lupa nih. Kita akan sekolah dulu yang pertama ke kimia guys ya. Kita udah dibilang bolos lu bro tuh. Di bawah coy. Di bawah. Oke, kita ke bawah, kita sekolah kimia guys ya. Kelas kimia maksudnya. Oke. Gue takut salah nih karena kan beda pencetannya. X itu kotak. Y itu segitiga. Oke. Jangan sampai salah, coy. Oke. LT apa nih? Oke, benar. Oke, benar. RT. Oke, RT. RW. LT. Wah. X kotak ya, lupa. Gue goncen dulu coy, gue goncen. LT, oke. LT. Ini ada LT segala coy, bikin bingung gue jadinya. Oke. Almost done. Ayo cepat. Don. RT. Kita berhasil di kelas kimia yang ketiga guys ya. Apa yang akan kita dapatkan? Bubuk gatal. Sih. Bikin kayak monyet. Gatal-gatal nanti. Oke. Oke, kita akan sekolah nanti jam 1 siang guys ya. Nah, selagi ini kita mungkin akan bantu-bantu teman kita ya. Di mana teman kita yang akan kita bantu? Oke, di sini ada misi bagian kota yang salah dan tantangan Grazers. Oke, ada tantangan lagi ya. Ini kita save dulu guys ya, supaya aman, tentram, dan damai. Itu apaan tadi? Ada... Oh, nggak ada. Tadi di save-annya ada tulisan goblok guys ya, sokong banget. Kita sapa dulu si ibu ini, Ibu Yuli. Halo, Bu Yuli. Oke. Kabur. Nggak sengaja. Kita tadi kasih bubuk gatal guys ya ke Bu Yuli ya. Kok melayang coy? Ini nih, kita lepas. Kita kasih bubuk gatal guys ya. Gimana kalau kita serang guru dulu selagi menunggu guys ya? Tunggu, dia kesini. Ini. Oke. Ketahuan gak? Gak ketahuan. Gurunya kenapa ya? Padahal jelas-jelas di depan mata tadi. Aduh. Oke, ada sekolah. Kita sekolah. Di mana sekolahnya? Waduh, bahasa Inggris lagi. Oke, tenang guys ya. Yang tenang tuh gue harus ya. Loncat apa sih? Kok? Oh, bulat coy. Oke, bahasa Inggris dulu guys ya. Aduh, gue nggak tahu lagi. Pakai cheat. Ada nggak cheatnya? Oke. Oh, fight. Ada nih, fight. Good one. Terus. Sit. Well done.
Shift. That's right. Fit. Good show. Ini nggak pakai cheat guys ya? Gue benar-benar coba sendiri. If. Ada nggak? Ada cuy. Yes. Masih banyak masih. Git. Nggak ada cuy. Give. Salah. Aduh. I don't think that's in the dictionary. Give. Good one. Oke, terus git ada enggak git? Oh enggak, tadi udah ya. Shit. Fit. Oh fit udah. Aduh, apa sih? This. Good one. This. That has to be some sort of slang, yes? Tik. Etis, salah. Tik. Ada enggak? Try again, James. Tik. Try again, James. Tik. Try again, James. Hik. Try again, James. Try again, James. Aduh, apaan ya? Oh, it's. Nice. Aduh, masih banyak lagi. Hits. Good one. Yes. Sits. Gak ada sits ya. Shift. Apaan ya? Fits. Good one. Oke. Fit his its. Aduh. Udah ya. Aduh. Give. Good one. Satu lagi. Tik. Try again, James. Git. Try again, James. Gis. Good one. Fake. Gak pake P, coy. Berhasil. Penentuan terakhir. Fake, coy. Atau mendapat kemampuan memberikan ejekan yang lebih baik. Asik. Wih, Leo. I think I need to go change my shorts. I rock. Kita dapat ejekan baru, guys ya. Oke, sekarang kita bisa misi ya. Misi yang terdekat lu nih, apa nih? Rumah kaca, coy. Oke. Rumah kaca. Bukan efek rumah kaca ya. Hopkins. Pengurus muda. How are you, young man? Can I offer you a highball? Yeah, sure. Actually, maybe bola basket tuh maksudnya itu guys ya, minuman ya. Gila nih peminum banget nih si Galloway. Bapak Galloway ini ya. Jangan ditiru guys ya, minum-minuman tuh tidak baik guys. Bikin sakit perut doang coy. Minum-minuman tuh. He keeps calling me a drunk. Says that I am irresponsible. He's trying to get me fired. He's trying to turn Miss mematikan misi melawan. Well, sir, when people say bad things about what I do, I like to prove them wrong. Really? How? By showing a nobler side of yourself, rising above it? No, not exactly. I like to show that they massively underestimated the force that they were dealing with, and then really give them something to complain about. The treacherous Machiavelli. I love it. Good. Me too. Apa sih? Bahasa Indonesia juga nggak beraturan guys ya. Berwisata ke sekolah tempat parkir. Oke. Let's go aja. Miskonduk. Kita ke tempat parkir ya. Udah malam coy. Berarti cuma bisa sekali dong di sini. Ini musim dingin ya, licin banget jalanan coy. Ikuti mobil Mr. Hattrick.
ke rumahnya. Berarti kita ngambil itu dulu guys, sepeda. Tadi ikuti siapa? Ikuti mobil Mr. Hattrick ke rumahnya. Oke, kita pelan-pelan guys ya, ikutin ya. Dia pasti pelan banget ini mobilnya. Jangan sampai ketahuan, ini udah malam ya. Kita bisa standing nggak sih? Nggak bisa ya? Oh bisa. Oke, dia belok kanan. Rumahnya di mana ya? Wih, kita standing dulu. Standing dulu guys ya. Dapat poin nggak sih kalau di GTA? Dapat poin guys ya kalau kelamaan standing. Dapat duit. Ini luas banget ternyata ya. Apa namanya petanya si bully ini. Rumahnya bagus coy. Mr. Patrick ini rumahnya bagus guys ya. Ini kayak di ini guys ya. Pondok Indah ya. Rumah-rumah orang kaya. Oke, dia sudah masuk Hattrick Manor. Oh, Hattrick. Tadi gue Patrick namanya. Salah coy. Ngapain ya? Kita menyelinap. Kita masuk. Hancurkan sebanyak ada bisa di sekitar rumah Pak Patrick. Tanaman pot. Oh ya ya, oke. Kita pakai ketapel aja guys. Ada ya? Oke, kita hancur-hancurin pot-potnya guys ya. Kita kayak harus ngumpet deh guys ya. Kita bisa hancurin gak ini ya? Ini bandel banget coy si ini. Kok gak itu gak nambah? Eh ada polisi coy. Kabur. Coy. Aduh gimana nih? Mana guys? Kita ke sini. Kita ngumpet dulu guys ya. Oh, hancur lo. Oh, hancur lo. Tar, polisi lagi ke sana guys ya. Ah, ketahuan guys ya. Oke, langsung aja kita kabur dari sini guys ya. Nambah enggak? Kalau pot enggak nambah, guys. Nambah tuh gini aneh. Nah. Keluar dari halaman Pak Patrick. Kita ambil motor. Enggak bisa, coy. Mampus lo. Oke, itu dia ngejar, coy. Mampus lo. Ayo sini kejar. Ada polisi coy. Ada polisi. Tolong. Oke, kita lanjut misi selanjutnya ya. Misi bagian kota yang salah guys ya. Itu di mana ya? Kita cek dulu ya guys ya. Itu ada di jauh banget coy. Ini kita sini.
Oh iya. Ya. Sini guys, kita ke sini guys. Kita kayaknya langsung saja menuju misinya guys ya. Kayaknya misinya antara komik klepto atau bagian kota yang salah guys ya. Wrong City. Oh, itu ada sepeda coy. Kita bisa curi nih. Kita curi sepeda supaya bisa cepat langsung ke misi guys ya. Permisi. Kabur, 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 kabur. Oke, kabur. Coba ada motor guys ya. Vespa. Kalau ada Vespa, gue bisa itu. Cepat. Tapi ini udah jam 10 malam coy. Apakah bisa ya? Oh, bisa coy, bisa coy. Oh, kita ke komik klepto dulu ya, berarti ya. Kita ke komik klepto. Asik ya. Oke, dia kabur. Aduh, dia punya asma, coy. Kasihan banget, anjir. I just got robbed by a dorky kid and I'm having an asthma attack. Of course I'm not okay. Hey, I'll tell you what. Oke, kita akan tolong bapak-bapak baju biru ini, guys ya. Oke, oke, kita akan tolong. Kita akan tolong, kita akan tolong. Mau kemana lo, ha? Woi. Kok enggak bisa lempar, coy? Ini apa sih? Gua enggak bisa lempar. Oh, ini namanya error, guys ya. Ini namanya error, guys. Tuh kayak begini. Tarik gua. Aduh, dia cepat banget lagi larinya. Gua enggak bisa lempar telur. Sebelum dia balik ke sekolah gimana, coy? Ini gua enggak bisa ini. Ah, ngebug lagi. Dasar game kampret. Ngebak-ngebak aja. Gimana cuy, gak bisa tadi. Oke, ulang. Kita langsung ke dalam game ya, let's go. Dapet transistor radio lagi. Baru gue mau gue potong di video. Oke, komik laptop lu nih. Kekerasan dewasa ente greget. Apa sih coy? Cepat. Ah, ini bisa pukul nih guys, bisa pukul. Oh, mampus lu, mana lu? Oh. Oh. Mau kemana lu? Oh, gua benci bak. Oh. Cepet banget coy. Oke, mampus tuh, makan tubak, dapat duit lagi kita kan, kita udah bantu si bapak-bapak biru ini guys ya, blue man, oke, blue man, kita save dulu guys ya, supaya aman. Halo, kita mau save dulu ya, mana save ya? Just what I was looking for. Apa sih? Kok transistor? Gue mau nge-save coy. Nice. Kita bisa lanjut lagi guys ya. Oke, apakah kita bisa tidur di sini? Tapi kita mau sekolah nanti ya. Ini kita pulang aja ke rumah guys ya. Ke asrama maksudnya. Gak sengaja coy, gue ngejitak bapak-bapak biru tadi. Melanggar jam malam. Oke, kita kabur dulu kalau begitu ya. Eh, dikejar coy. Kabur. Kita naik ini dulu guys. Woi. Waduh. Oke, itu kenapa begitu ke polisi tadi ya? Polisi aneh banget coy. Oke, kita pulang. Kita tidur. Lanjut lagi besok guys ya. Kita lanjut lagi besok ini. Save udah. Menyimpan konten. Oke.
Oke guys, kita sudah berhasil menyelesaikan dua misi di sini. Yang pertama adalah misi yang tadi nolongin si Mr. Galloway guys ya, untuk ngancurin rumah Mr. Hattrick. Dan yang kedua kita nolongin bapak-bapak biru, Blue Man namanya. Itu dia dicuri komiknya sama orang nggak jelas itu, bocil gitu. Nah, sempat ada bug tapi kita bisa menyelesaikan itu dengan cepat guys ya. Langsung kita tarik orangnya, kita pukulin, langsung tewas guys ya. Oke, kita selesai dulu guys ya untuk di part yang sekarang ini. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya untuk main game Bully Scholarship Edition ini guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga di share guys ya video konten Bully The Ad Floss guys. Bye bye.